Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini kita nak buat menu bayam brazil goreng tepung. Mula-mula kita petik bayam brazil. Kemudian kita bilas dengan air yang bersih satu per satu. Sekarang kita toskan dia dulu. Barang-barang yang diperlukan: tepung beras, tepung gandum, tepung jagung, sebut kari, daging, sebut cili, lada hitam, lada putih dan garam. Kemudian kita gaulkan semuanya bagi rata. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit untuk memudahkan tepung melekat pada daun. Okey, kemudian kita panaskan minyak. Saya hanya guna minyak recycle. Sekarang kita gaulkan daun-daun ni dengan tepung. Setelah minyak mendidih, kita masukkan daun kita. Nampaknya bayam brazil kita telah kering dan kita angkat dan tos minyaknya. Dan kita ulap sekali lagi. Okey, inilah hasilnya. Okey, dengar bunyi ya, rangup eh. Memang sangat rangup. So kita cuba satu. Memang rangup. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Terima kasih, jumpa lagi.